wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasuku khaira ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasriku su'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Makana min ni'matin wa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita akhir nanti. Kita awali ta'lim kita pada malam hari ini dengan sama-sama membacakan suratul Fatihah. Kita niatkan untuk keluarga besar Ayanda Haji Matius, mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diri kita masing-masing dikasih sehat, panjang umur dalam taat, dan Allah matikan kita di dalam husnul khatimah. Mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Ahmad Hasyimi wa mu'assis hadzal masjid anallaha yataghasyahum bi rahmah wal maghfirah wa yaskinuhul jannah wa yu'li darajatihim syai'un lillahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca dulu hadisnya ya, sama-sama mengambil keberkahan. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isbaghul wudu'i syatrul imani, walhamdulillahilladzi tamla'ul mizana wattasbihu wattakbiru yamla'ani samawati wal arda wassalatu nurun wazzakatu burhanun wassabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka au alaika kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha au mubiquha. Rawahu Ibnu Hibban an Abi Malik al-Ash'ari. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal haddi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, isbagul wudu'i syatrul iman. Menyempurnakan wudu itu adalah sebagian daripada iman. Walhamdulillah alladzi tamla'ul midan. Dan kalimat hamdalah akan memberati timbangan kita pada hari kiamat. Wattasbih wattakbir, bertasbih dan bertakbir, yamla'ani samawati wal ard, akan memenuhi langit dan bumi. Sampai sini dulu kita coba kita kaji, kita terangkan dari mulai soal wudu, kemudian kalimat apa? Hamdalah, dan kemudian kalimat tasbih dan takbir.
Rasulullah mengingatkan kepada kita, isbagul wudu syatrul iman, menyempurnakan wudu, bukan sekedar wudu. Isbag, ya, artinya menyempurnakan wudu. Jadi betul-betul pada saat Anda berwudu, itu semua bagian anggota badan kita itu terbasuh dengan air. Maka ketika kita sudah melakukan ibadah wudu dengan sempurna, sudah separuh iman itu kita punya. Isbagul wudu syatrul iman, menyempurnakan wudu itu adalah separuh daripada iman kita. Anda bisa bayangkan, ketika Anda berwudu, filosofisnya apa? Bahwa seluruh anggota badan kita ini kita bersihkan. Dari mulai mulut, kemudian muka, tangan, kaki, semua kita bersihkan. Artinya ketika kita sudah berwudu, kita berusaha apa yang ada pada anggota badan kita yang kita basuh itu jangan sampai terkotori lagi. Tapi kenyataan yang kita lihat sehari-hari, dia sudah berwudu, tetapi dikotori lagi tangannya. Dia sudah berwudu, dikotori lagi mulutnya. Dia sudah berwudu, dikotori lagi matanya. Jadi Anda itu berwudu hanya sekedar untuk melakukan ibadah sholat, tetapi tidak menyatu wudu itu pada badan kita. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa nanti umatku itu akan dikenali pada hari kiamat ghurran muhajjalina min atharil wudu. Jadi umatku itu nanti akan dikenali pada hari kiamat nampak cahaya dari bekas air wudu yang ada pada badannya, pada anggota badannya. Nanti akan dikenali kita, Pak. Anda bisa bayangkan, Nabi kita nanti akan mencari kita. Rasulullah itu begitu perhatian kepada umatnya. Sampai-sampai, jangan sampai ada umatnya, kalau orang Betawi bilang, sampai kebintal. Tahu kebintal? Apa bahasa Indonesianya? Terpisah. Jadi Nabi kumpulkan nanti umatnya. Dan ketika Nabi akan mengumpulkan umatnya, tanda-tanda umat Nabi Muhammad itu adalah ghurran muhajjalina min asharil wudu. Bahwa umatku itu nanti akan dikenal adalah bekas dari air wudu yang memancar pada anggota badannya, terutama sekali wajahnya akan bercahaya. Perhatian betul Nabi kepada kita. Bahkan Anda tahu di dalam Al-Qur'an, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berdoanya berbeda-beda untuk umatnya. Kalau Nabi Allah Ibrahim mengatakan, kalau ada umatku yang durhaka, itu bukan umatku. Umatku itu adalah yang mengikuti aku, yang taat kepada aku, itu adalah umatku. Nabi Isa lain lagi, ketika dia berdoa, dia katakan, ya Allah, kalau ada umatku yang durhaka, itu adalah hamba-Mu. Kalau kau siksa, itu adalah hamba-Mu. Dan kalau ada umatku yang taat, itu juga adalah hamba-Mu, ya Allah. Tapi Nabi kita Muhammad berdoanya apa? Allahumma ummati, ummati, ummati. Nabi enggak memisahkan. Nabi enggak memisahkan, Pak. Mana umatnya yang durhaka, yang tidak durhaka? Semua diaku oleh Nabi sebagai umatnya. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Yang tidak mau menjadi umat Nabi Muhammad, ya bukan umatku. Tapi semua adalah umatku. Makanya dikasih tuntunan. Sampai fabaka, setelah itu Nabi kita Muhammad menangis, Pak. Ketika dia mengangkat tangan, Allahumma ummati, 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 fabaka. Nabi nangis. Sampai Allah perintahkan Jibril, Jibril datangi Muhammad. Kenapa dia menangis? Aku sudah tahu apa yang ada di hati Muhammad. Kasih tahu. Kenapa dia menangis? Ketika Jibril datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan oleh Jibril kepada Muhammad, Allah sudah tahu apa yang ada di hatimu Muhammad. Begitu cintanya dan sayangnya kau kepada umatmu, dan Allah tidak akan menyakiti hatimu Muhammad. Artinya apa pesan di sini? Allah tidak akan menyakiti hatimu Muhammad. Nabi merasakan sakit kalau sampai ada umatnya yang disiksa di dalam api neraka. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita.
Sampai Nabi mengajarkan kepada kita, nanti kalian akan aku kumpulkan pada saat yaumul mahsyar. Dan kalian akan aku kenali dengan apa? Ghurran muhajjalina min asaril wudu. Yaitu bekas dari air wudu yang ada padamu. Maka falyutawil masya'a. Maka siapa yang sanggup untuk memanjangkan wudunya, maka panjangkanlah wudunya. Tadi Anda sudah wudu ya? Sudah. Kemudian sholat apa? Maghrib. Kemudian nanti sholat isya. Waktu mau tidur Anda wudu enggak? Wih. Udah langsung rebah aja udah ya, orang udah capek ya. Usahakan berwudu. Ketika Anda kerja Anda berwudu. Pada saat ada proyek yang harus Anda tangani, tanda tangani. Di sini tangan ini udah bersih. Jangan kau kotori lagi, kau sudah bersihkan dengan wudu. Ketika kau ke pasar, kau sudah berwudu. Maka ketika engkau mengurangi timbangan, ingat bahwa tanganmu itu sudah kamu bersihkan, jangan kamu kotori lagi. Ini filosofi wudu ini luar biasa, Pak. Bahkan sampai Nabi mengatakan setiap tetesan akhir dari air wudu yang kau basuh pada bagian anggota badanmu itu yang menggugurkan dosa-dosa yang ada pada anggota badanmu. Ketika kita berwudu, kita basuh muka kita, semua dosa yang ada di muka ini bersih dengan air wudu. Udah bersih kok dikotorin lagi, bodoh nggak kira-kira? Ini yang kadang-kadang kita berwudu hanya sekedar pada saat kita mau sholat, pada saat kita membaca Al-Quran, maka usahakanlah dalam setiap gerak hidup kita, dalam setiap desah nafas kita, kita masih di dalam kesucian. Bahkan sampai kita mau tidur pun jangan tinggalkan apa tadi? Air wudu. Ya mudah-mudahan ini isbagul wudu. Sempurnakanlah wudumu. Sampai-sampai ketika tidak ada air pun kau mesti berwudu dengan cara apa? Pentingnya wudu tadi. Sampai dia adalah separoh daripada apa tadi? Iman kita. Jadi artinya separoh dari iman kita, orang yang beriman itu tidak akan melakukan maksiat. Orang yang beriman itu tidak akan melakukan kejahatan. Maka separuh dari kejahatan yang hendak kau lakukan sudah terpelihara, terjaga dengan apa? Air wudu kita. Belum lagi nanti sholatnya. Belum lagi nanti zikirnya. Ya mudah-mudahan. Satu ya dari pesan Rasulullah. Bahwa jangan tinggalkan air wudu. Dan nanti aku akan lebih mudah mencari umatku. Bagaimana Nabi mencari umatnya? Ghurran muhajjalina min asyaril wudu. Umatku akan dikenali dari mana? Dari air wajahnya yang bercahaya karena bekas basuhan air wudu.